Nasional Demokrat angkat bicara terkait pesan Presiden Joko Widodo di acara Partai Golkar. Wakil Ketua Umum DPP Nasdem Ahmad Ali menyebut, pernyataan Jokowi soal jangan sembrono pilih calon presiden tidak ditujukan kepada partainya. Nasdem diketahui telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Ahmad Ali yakin, Presiden Jokowi memahami tradisi Nasdem dalam memilih sosok yang akan diusung sebagai capres. Nasdem melakukan seleksi secara ketat untuk memilih calon presiden. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan Partai Golkar untuk tidak sembrono mendeklarasikan calon presidennya. Hal ini disampaikan Jokowi ketika menghadiri puncak perayaan ulang tahun Golkar.